bersama kami dalam program acara Kembali ke Nusantara. Tema kita pada malam hari ini adalah makna Nusantara bagi bangsa Indonesia. Masih bersama dengan Laksda dan Ibu Iya. Surabati. Baik. Hari ini kita akan kembali berbincang mengenai potensi kekuatan Nusantara. Iya. Ya, jadi mungkin begini Gisel ya. Jadi ya, pertama kali yang perlu diketahui bahwa periodisasi ya sejarah penyatuan Nusantara itu dibagi menjadi tiga fase. Ya, ini berdasar luasnya wilayah secara teritorial tadi yang saya katakan dan juga besarnya pengaruh atau posisi tawar. Ya, pertama yaitu Sriwijaya. Bahkan ini dalam bahasa saya sering menyebut bahwa Sriwijaya ini merupakan representasi dari negara Nusantara satu. Ya. Karena memenuhi dua persyaratan tadi. Terus kedua, masuk periode abad ke-13-14 itu Majapahit. Ya. Itu juga dalam bahasa saya menyebutnya Majapahit adalah negara Nusantara kedua. Karena juga memenuhi persyaratan tadi. Ah, sekarang tinggal yang ketiga, siapa? Indonesia. Jadi luasnya wilayah sudah memenuhi syarat, ya, tapi fakta mengatakan bahwa saya harus mengatakan bahwa posisi tawar kita ini masih perlu ditingkatkan, ya, masih perlu ditingkatkan. Jadi dengan demikian, kalau kita bicara potensi yang dimiliki oleh nenek moyang dalam ini pada periode Sriwijaya dan Majapahit, ya tentu dari perspektif politik, ekonomi, militer jelas luar biasa dan itu tidak perlu kita ragukan lagi. Khususnya Majapahit dan tentunya kita juga harus menjadikan Majapahit sebagai role model. Itu adalah budayanya khususnya apa? Lebih spesifik budaya maritim. Ya, itu. Iya. 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 Tapi terutama budaya maritimnya tadi. Iya. Ya, pertama begini ya. Jadi kalau saya mengamati ini ada satu kepiawaian ya dari para pembesar kerajaan atau para elit kekuasaan waktu itu untuk memanfaatkan atau mengeksplorasi ya ruang geografis yang berupa lautan. Jadi ada satu sinkronisasi ya, antara kebijakan yang diterapkan oleh negara dengan implementasi di lapangan begitu. Ya. 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 Maksudnya pada saat era zaman dulu atau sekarang? Pada saat zaman dulu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jadi memang salah satu faktor penyebab ya, atau penyebab utama kemudian Sriwijaya Majapahit ini mampu bangkit menjadi negara hebat atau negara superpower ya karena tadi ya kemampuan para ahli strategi ya itu untuk menggunakan ya ruang geografisnya berupa lautan tadi ya. Tapi tentu dengan tidak mengesampingkan faktor-faktor lain atau potensi lain seperti misalnya potensi darat gitu ya, ada pertanian itu tetap kalau kita bicara maritim berarti tidak serta-merta kita harus meninggalkan aspek darat itu sama sekali bukan seperti itu, bukan ya. Ya. Ini yang mungkin sering orang salah pengertian gitu ya. Jadi kesannya kalau orang-orang tua zaman kita dulu mungkin secara teknologi ketinggalan zaman dan sebagainya. Tapi jangan salah. Coba kita lihat satu Borobudur ya. Emangnya gampang ya. Coba sekarang cari ya seorang insinyur paling canggih. Suruh buat candi Borobudur misalnya. Saya kira ini satu tantangan loh ya. Ini zaman dulu ya, sudah sekian ratus tahun yang lalu itu dari misalnya Borobudur. Belum kalau kita misalnya satu armada gitu ya, armada Sriwijaya atau armada Pahit, dia bisa menaklukkan ya ganasnya Samudra Hindia, Samudra Pasifik ya, kalau ke barat sampai ke Madagaskar, ke timur sampai ke Pulau Paskah gitu ya. Ini saya kira kalau nenek moyang kita para pelaut kita dulu tidak menguasai teknologi navigasi gitu ya, ilmu perbintangan, saya kira nggak mungkin itu ya kapal kita sampai ke Madagaskar, sampai ke Pulau Paskah jelas tidak mungkin. Artinya apa? Bapak secara teknologi juga orang-orang tua kita dulu, para leluhur kita ini juga sudah sangat menguasai, sudah sangat tinggi. Ya. Belum lagi bicara misalnya teknologi pembuatan keris, ya itu dari segi metalurginya sudah, wah itu tidak terbayang itu. Iya. Iya. Persis. Iya.
Ya, betul, betul. Tentu Gisel ya, karena pastinya keruntuhan Majapahit tahun 1478 ya karena serbuan Demak ini merubah total ya dinamika geopolitik Nusantara waktu itu dan juga arsitektur keamanan ya ini. Ditambah ya kontur geografis Indonesia yang memang sangat terbuka. Ini semakin apa? Semakin menambah ya rentanya apa atau apa pengaruh asing ya terhadap kita. Ya begitu Majapahit runtuh ya benteng kekuatan dominan tidak ada maka seluruh intervensi asing ini menjadi sangat mudah masuk itu ditambah kontur geografis yang sangat terbuka tadi jadi ini rentan sekali karena dari semua sektor masuk ke Nusantara ya. Ya pastinya begini ya, pastinya dengan tidak adanya lagi Majapahit sebagai kekuatan dominan yang itu berarti tidak ada lagi benteng pertahanan ya untuk menahan intervensi atau pengaruh asing tadi, maka akibatnya ya kita lihat ya beberapa periode setelah itu coba lihat bangsa Barat ya ada Portugis ya Spanyol Inggris Belanda guna Jepang ya sampai hari ini. Jadi apa yang terlihat apa kisah kejayaan masa lalu zaman Majapahit itu betul total sudah berubah. Ya hari ini nanti itu bisa kita buktikan di apa di situs Trowulan ya itu. Mengingat ini Bapak caranya kita bisa mengangkat kejayaan Nusantara di masa lalu ini. Ya. Ya. Ya, jadi menurut saya kita harus apa ya harus kembali ke sejarah ya. Jadi jangan sampai kita ini sebagai bangsa itu terputus dari akar sejarahnya. Itu sangat penting sekali ya. Otomatis kalau kita ingin memperkuat akar kejaran kita, maka tidak ada lain sarannya ya harus melalui jalur-jalur pendidikan ya. Itu harus. Makanya nanti rentetannya ya tentunya harus kurikulum Sisdiknas harus menyesuaikan dan seterusnya. Ya karena ini kan multifaktor ya. Jadi banyak hal yang perlu dibenahi, perlu dikerjakan gitu. Ya. Iya. Sangat. Sangat. Iya. Betul sekali. Antropologi, geografi, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana misalnya generasi muda ya, seperti mungkin anak dan cucu kita itu tahu ya batas-batas negara kalau misalnya pelajaran geografi tidak pernah diajarkan misalnya. Terus bagaimana orang atau generasi muda sekarang tahu kalau zaman dulu ada namanya doktrin Cakrawala Mandala Dipantara ya, sebagai konsep penyatuan Nusantara kalau hal-hal seperti itu tidak pernah diajarkan di sekolah. Ya. Padahal justru hal-hal hebat seperti itu yang kemudian menginspirasi generasi penerus. Jadi intinya bahwa saya ingin seperti nenek moyang. Oh, saya ingin seperti Kartanegara, saya ingin seperti Gajah Mada dan seterusnya. Nah, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, yang memprihatinkan itu adalah bahwa justru saya menangkap kesan ya, penghilangan pelajaran-pelajaran sejarah, antropologi, geografi itu kesan yang saya tangkap itu ada kesengajaan. Ya, jadi ada apa ya kalau saya menangkap ya tersirat kesan itu atau tersurat kesan adanya satu upaya untuk seperti ingin memutus akar kejaran generasi kita dengan masa lalu. Itu akan mengganti dengan suatu yang seperti baru begitu. Ya. 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 Iya. Saya kira selama kita ini belum kembali kepada jati diri kita ya sebagai bangsa maritim, maka di sana ada tetap saya melihat ada ketidaksinkronan gitu ya antara kebijakan ya dengan pada tataran implementasinya. Ini saya masih itu. Masih berkeyakinan itu. Selama kita belum kembali ke jati diri sebagai bangsa maritim, maka selama itu pula menurut saya kita tidak pernah bisa fokus gitu ya pada konsep pembangunan yang ada dan kemudian menjadi negara yang hebat itu ya. Iya, itu betul. Ya. 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 Baik, ya. Ya. Ya.